Halo guys, balik lagi bareng gue yang Nathan di game Stumble guys. Gue sampe lupa nama gamenya, kocak. Gue mau ralat dulu lah ya. Aduh, gue baru buka lagi. Ini foto gue gak banyak ini. Dapat 10 game. Oke. Sekali lagi. One. Kirim 150, oke dah, bawa dah 5. Ini apa sih namanya? Token stumble ya? Mana sih? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Oh, stumble tokens. Stumble tokens. Aku mau ganti skin dulu. Skin apa ya? Let's go. Kita jadi kesatria, guys. Kesatria. Wah, bos, rubuh semua, bos. Baju gue besi semua nih. Berat. Oh. Wah. Wih, gokil. Gokil tuh panda. Maju-maju aja lu bener. Gokil tuh panda. Pain Splash. Gue sih gak mau. Jatuh. Gue jatuh dong. Gue udah pasrah itu, gue kalah. Jatuh. Jatuhnya bisa lolos. Ya. It's hard. Sorry. Anda tidak lolos. Anda tereliminasi ya. Kok ada Among Us? Gue baru sadar lagi. Skinnya sama kayak gue kan. Satria. Ya. Salah game. Nah, ini nih kalau ada yang dorong-dorongan, ada yang selajian-selajian, gua kalah nih pasti nih. Wah, nge-lag. No. Oke lah, gua mau nonton dulu. Kita nonton dulu, guys. Siapa yang akan lolos? Akan menang. Mana kembaran gua? Ya kembaran gua udah gak ada tuh. Yang pakai skin kayak gua udah. Oh itu ada tuh. Nih Among Us. Gua nge-lag tadi. Tiba-tiba yang pinggir gua. Tadi gua nge-freeze guys. Pas gua ke kiri tuh gua nge-freeze pas deket si Among Us ini. Nge-freeze. Terus tiba-tiba ngolong udah deki. Gua nggak tahu ya keambil apa enggak ya itu, jadi ke recordan juga ya, kalian kelihatan juga apa enggak gitu. Waduh, kenapa ini ya? Si panda di belakang tuh pintar ya.
Nalu, nalu, pada nggak lolos, pada nggak lolos, pada nggak lolos, nalu, 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 nalu. Harusnya sih itu tuh yang beruang itu tuh yang menang tuh. Loh, aku sih panda. Wah, ini nggak benar. Perhitungannya tidak benar ya. Harusnya sih beruang, soalnya beruang lebih tinggi. Wah, ini nggak benar. Ini masih menjadi PR-nya pihak Stumble Guys untuk membenarkan yang kayak gituan. Kalau emang misalnya nih, misal si beruang jatuh duluan, harusnya itu mayat tuh udah nggak ada, mayatnya udah hilang gitu. Dan itu dia paling atas. Dan ya begitu sih, itu harus tetap dibenarin ya pihak Stumble Guys. Kelas sekali lagi karena masih bisa. Let's go. Aduh, gue sudah mengantuk. Kanan climb. Gue harap sih yang kayak tadi itu dibenerin sih tempatnya sih. Jadi kalau tetap misalnya yang tadi ya guys, jatuhnya kan barengan tuh, tapi yang paling atas kan tadi dua, terus tiba-tiba menang sepanda. Itu masih, kalau menurut gue sih itu masih ngambil pemenangnya berarti random, nggak berdasarkan apa yang terlihat, apa yang jatuh duluan gitu, enggak. Jadi misalnya jatuh monster, misalkan lah gua jatuh terakhir gitu, tiba-tiba yang menang orang lain, nah itu kan masih termasuk random gitu pemenangnya. Dan itu harus dibenerin sih, biar adil gitu loh, yang jatuh terakhir emang yang menang gitu. Gua berharap sih cepet aja dibenerin itu. Karena gue juga sebenarnya guys, udah ada kali 5 kali kayak gitu. 5 kali gue udah pernah kali itu. Gue yang jatuh terakhir, tapi yang menang orang lain gitu. Dan itu menurut gue, itu harus dibenerin sih. Karena gue udah sengaja tuh, tahan-tahan loncat-loncat terakhir kan gue sengaja. Ya malah yang menang orang lain kan. Berarti masih di random gitu aja sih. Di sini semua bos. Boleh bos. Boleh nggak bos, biru bos, yes, satu. Tadi kamu semua aja bos. Go, go lagi. Go lagi. Udah males yang itu dong. Alah, nggak ada usaha. Percuma lah usaha juga, nggak ada hasil kan ini. Tinggal 3 detik. Ya udah bro, kita cuma bermain-main aja. Play just for fun bro. Boleh kadang-kadang marah dikit, nggak apa-apa. Itu kadang-kadang refleks gitu. Tadi ada yang tonjok-tonjokan lagi di tim gue ditonjok ini fix. Aduh, gue gak mau deket-deket orang dah. Gak mau gue deket-deket. Jangan deket-deket. Push. Gue gak tahu tadi yang nonjok yang mana ya. Tadi tim
gue ada yang nunjuk-nunjuk guys. Gue pokoknya mau deket-deket. Ya? Ya? Aduh. Kocak lah. Dulu tipis. Gue mau lihat ini aja. Ya, dicukup banget. Ya. Apakah tengkorak atau si badut yang akan menang, kita lihat. Badut yang gue ngapain guys tadi guys. Aduh. Ngapain tadi gue ya. Ya ampun, gue pikir udah nyentuh di bawah loh, jadi tinggal loncat lagi kan, malah ngedes. Aduh. Udah lah. Cukup lah ya. 9 menit. Jadi guys, sampai sini dulu video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka. Share, subscribe, button subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.